hari ini mengikutnya Amat Berhormat Datuk Seri Utama, semuanya kita berikan kepada nelayan-nelayan kita. Dan kita ada 5 juta lebih Datuk Seri. 1 juta kita letak di dalam tabung LKIM. Tapi 1 juta ini saya nak beritahu bukan kerajaan negeri yang akan guna pakai. 1 juta ini adalah untuk nelayan Melaka Barat sahaja. Maksudnya lepas ni kalau ada ekonomi hiliran, maksudnya kalau nak buat projek di dalam Melaka Barat, kepunyaan nelayan Melaka Barat, ha, yang kat sini lah baru kita akan gunakan untuk 1 juta lebih. 4 juta lebih itu sini kita bagikan kepada semua. Dan Alhamdulillah hari ini adalah untuk fasa yang pertama untuk kita berikan abang-abang berjumlah lebih kurang dalam 3,000 lebih. Dia ada 3 fasa. Datuk Seri ada permohonan daripada nelayan-nelayan kita. Kalau boleh Datuk Seri, tahun ni kita bagi, tahun depan kita bagi, tahun satu lagi kita bagi, kita selesaikan dan tempoh 3 tahun Datuk Seri. Jadi tujuh ibu ayah-ayah nak beritahu, insyaAllah bagi pihak kerajaan Melaka dan selagi mana saya sebagai esko yang bertanggungjawab untuk menjaga ibu-ibu dan ayah-ayah, selagi itulah saya akan jalankan amanah dan tanggungjawab ini dengan sehabis baik saya. Macam yang seperti yang saya rasa 2-3 hari yang sebelum ni, ada nelayan yang WhatsApp saya pada saya. Saya pun tak kenal nelayan tu siapa Datuk Seri. Hari ni WhatsApp, esok saya datang selesaikan perkara tu. Jadi inilah yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri, untuk kita jaga nelayan kita sehabis baik kita. Jadi abang-abang, saya nak minta tolong juga. Minta tolong untuk kita sama-sama. Sama-sama. Kalau ada aduan, maklumkan kepada saya dan juga kepada agensi-agensi. Dan maklumkan juga kepada wakil rakyat. Jadi saya minta abang-abang, kalau ikutkan motor Datuk Seri ini, kalau dia kata, kalau hari ini punya aduan, besok kau kena selesaikan. Macam tu tegas Datuk Seri, minta esko-esko di bawah ni untuk buat.